Jadi tidak menjadi sasaran atau target peledakan misalnya, atau target serangan, tapi Kalimantan Selatan pernah menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi mereka untuk sendiri. Kemudian juga menjadikan Kalimantan Selatan daerah atau tempat mereka mencari, dan artinya mereka bekerja di sini, kemudian hasilnya mereka kumpulkan sebagai dana untuk kegiatan mereka, kegiatan operasi mereka di daerah lain. Pemerintahan-pemerintahan terkait paham-paham yang radikal terorisme ini, atau ketika mengungkap kasus-kasus di daerah, ini bisa memberikan kesejukan atau pemahaman kepada masyarakat bahwa hal-hal tersebut itu harus kita tindakan.